Zodiac sendiri ketika ada member yang berulang tahun memang selalu rutin mengadakan siaran langsung untuk merayakan bertambah umur sekaligus menyapa penggemar mereka. Zayan Zodiac menjadi salah satu member yang tampaknya sangat menyukai dan menikmati makanan-makanan manis termasuk kue. Dalam siaran langsung untuk ulang tahun Sing tersebut, melalui sebuah penggalan video yang dibagikan, terlihat Zayan Zodiac berkali-kali mengambil sepotong kue. Namun, Zayan cukup kesulitan untuk mengambil kue karena posisinya yang berada di ujung rekan-rekannya yang lain. Untuk mengambilnya, Zayan Zodiac bahkan harus berdiri untuk menjangkau kue yang hendak dia makan. Di seberang Zayan, Gyumin yang juga sedang menikmati kue, tampaknya cukup menyadari bahwa sahabatnya tersebut cukup kesulitan. Berinisiatif membantu, Gyumin tampak terlihat menanyakan apakah cup yang berada di depan Zayan kosong atau tidak. Setelah dikonfirmasi, Gyumin kemudian membawa cup tersebut dan mengisikan beberapa potong kue untuk Zayan agar dia tidak kesulitan lagi untuk memakannya. Bersyukur dengan afeksi yang ditunjukkan Gyumin terhadapnya, Zayan kemudian mengangkat kedua tangannya seperti sedang berdoa dan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga. Berterima kasih atas kepedulian Gyumin, Zayan pun kemudian lanjut memakan kue tanpa kesulitan seperti sebelumnya. Interaksi dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Gyumin kepada Zayan ini pun mendapatkan berbagai macam reaksi positif dari penggemar dan netizen. Merasa terhibur dengan hal tersebut, banyak pula netizen yang berseloroh bahwa mereka merasa salting dengan kepekaan dan kepedulian yang dimiliki oleh Gyumin. Netizen juga cukup menyoroti tingkah dan perilaku Zayan yang dianggap sangat lucu dan menggemaskan. Berikut beberapa komentar netizen. Aku penasaran dengan doa yang Zayan lontarkan. Sepertinya bila bersama Gyumin, hidup kita akan terjamin. Aku juga melihat ini di live dan cukup bingung kenapa Zayan kembali berdoa, ternyata sedang bersyukur. Sekarang aku tahu kenapa Zayan ditaruh di paling ujung, ternyata agar dia tidak mencomot kuenya. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!